Pak, sumpah deh, sumpah. Aku bingung gimana caranya terkenal di internet. Actingmu bisa lebih natural nggak ya? Bener, Pak. Serius gue, Pak. Tapi kalau mau jadi terkenal di internet itu tidak mudah, Bapak Danang ya. Harus effort gitu buat lucu. Lah kan jokes gue jokes getir, different. Coba-coba bikin kita semua ketawa ya. Ya, kita ketawa, coba-coba. Aduh. Berat ya. Gila, berat banget. Berat banget ini acara ini. Berat ngangkatnya ini ya. Ini juga lagi rame banget kita lihat. Tuh kan ketawa. Di Instagram. Tuh kan. Obladi, oblada, life goes on. Wih, keren. Di mix antara dia pakai apa tadi? Banyak ya. Ukulele, sendok. Tutup gelas. Itu kreatif. Ada juga gambar, di bawahnya gambar Abbey Road tapi lagi jalan beneran. Ya, tapi gini bro, kalau emang lo gak bisa main musik, lo mungkin bisa mencoba hal-hal kreatif lainnya. Contoh? Seperti ini. Hatiku gembira, riang tak terkira, mendengar berita, kabar dan bahagia. Ayahku kan tiba, datang dari India. Oh, bikin editan video gitu, Pak. Iya, itu dia. Gabung-gabungin gitu. Di, apa namanya, kreatif gitu kan. Oh, iya. Audio dengan visualnya itu, tapi matching kan. Iya. Nah, ini juga lagi rame nih. Tutorial make up singkat cuma 15 detik di Instagram. Would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Lah iya bener lebih tebel ya. Oh gitu caranya. Gua, Pak. Ya. Gua kagak ngeliatin video. Ngeliatin gua ngeliatin lu pade. Gua elah-elolo itu pada kayak sniper matanya. Coba kita ulang lagi aja ya. Kita ulang lagi aja. Biar lebih dapat esensinya gitu ya. Honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Selanjutnya, apalagi tutorial selain tutorial makeup? Aku nggak tahu, masak kali ya? Masak bisa juga. Atau kan Bu Siska kalau punya Instagram, ibu lebih terkenal ibu zaman sekarang Bu. Tutorial resep masakan tuh lagi terkenal banget, mari kita lihat. Cecah halus bawang putih, kemudian campur dengan mentega, oles pada roti, taruh keju di tiap sisinya, ikat bagian bawah roti, potong bagian atas roti, lalu selipkan keju mozzarella, panggang, angkat, lalu taburkan roti seledri di atasnya. Allahu Akbar. Enak tuh kayaknya ya. Itu baru bikin gua tertarik. Itu enak tuh kayaknya tuh. Ada garlicnya, ada cheese-nya. Ada cheese-nya, ada bread-nya. Ada. Kamu harus ngomong pakai bahasa Inggris, Pak. Ada selai dry. Parsley. Iya. Itu, bagus-bagus. Kayak gitu, nah. Tapi itu orang-orang keren, Pak. I don't have a skill. Oke. Okay. How? Kalau gitu gini, lo kalau pengen terkenal. Iya. Kebetulan saya punya, siapa tau lo bisa terinspirasi dari dia ya? Boleh. Saya punya seorang teman, dia aktif sekali. Iya. Yeah. Dan lumayan terkenal di internet lah. Iya. Yeah. Dan nggak selain di internet, terkenal di mana-mana. Oh iya. Mana coba siapa? Siapa tau bisa kasih tips buat kamu. Mau. Dan juga buat komentar kalau pengen terkenal di internet. Ini dia, kita andung. Undang. Putri Titian. Gak boleh kan? Bukan Muhrim. Iya benar. Waalaikumsalam. Apa kabar Putri Titian? Baik. Makin terkenal aja. Cakep ya dia ya, rambutnya digituin ya. Cakep non. Serius. Cocok. Apalagi kalau disanggul kayaknya, waduh. Oh, disanggul di depan ini. Tapi ini Putri Titian lagi terkenal banget di internet. Lo mungkin bisa ikutin caranya dia. Gimana sih? Bikin video-video kayak gini nih. Mana sih? Pak, itu kan keren Dona Putri Titian kalau muter mah luar negeri, Pak. Saya di mana, Pak? Bikin dance smash aja nih, dia jago nih bikin dance smash. Oh iya. Iya nih. Here I go again. Mama. How can I resist you? Here I go again. My. How can I resist you?
gue bisa jadi junior kan juga kacang. Ah, mau maaf sepi. Coba. Ya, kalau. Iya. Ayo, enggak apa-apa. Ayo, aku udah biasa lagi, putar lagi videonya. Dadah, jadi junior ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Jauh ya? Kualitasnya menurun jauh ya? Oh iyalah. Eh tapi ini bukti ya. Putri Titian udah terkenal di internet ya. Followers Instagramnya 2 juta? 2 orang. Dia sama junior. Enggak sebanyak itu followers gue mah. Berapa? Cuman 300 ribu lah. Sombongnya ya anak ini. Banyak. Tapi kan kalau Dian Sastro udah berapa million gitu. Ya lo beda lama Dian Sastro. Kayak ada foto di sini. Ya tapi kan Dian kenapa lo gak gabungin? Tapi kan Oprah Winfrey gitu. Ih, Dian Sastro. Sekalian. Menjadi perlopes aja sekalian. Kamu gimana sih bilangnya aku cantik kayak Dian Sastro? Aku gak pernah bilang gitu, aku cuma bilang kamu cantik. Gak pernah bilang kayak Dian Sastro. Tapi dia ini punya channel YouTube sama pacarnya. Iya. Kita lihat ini. Hit. Hit. Ini saya. Ini asli gak coy? Yoi, pakai flash. Tinggi aku berapa? Tinggi Putri Titian 150. Salah. 156. 156. Oh, sayang. Gantian dong. Juniornya juga gitu. Enggak, dia kasar. Waduh. Jadi kalau misalnya nanti lihat video fullnya, dia tuh lebih kasar. Aku cuma gitu doang. Kalau dia tuh kok, dia dari hati, Pak. Oh iya, dia sebel sama gue, terus, Eh, kasih tips, gimana cara supaya terkenal di internet? Tips untuk terkenal di internet, harus ganteng. Wah, jauh nang, gak bisa nang kayaknya. Susah ya, berat. Enggak lah, Kak. Walaupun lo gak ganteng, tapi lo harus kreatif. Lucu. Oh, kreatif. Lucu, ya bisa dibikin lah. Oke. Okay. Terus, udah gitu, lo harus bikin video. Masa di YouTube? Masa sih? Cuma ya, gambar di YouTube? Iya kan, ya siat mata lo aja. Gue pengen terkenal, tapi cuma bikin gambar kan enggak sih. Kecuali gambarnya tuh gambar yang ngeboom gitu. Terus? Terus, apa lagi ya? Harus, internetnya harus kencang. Kan gitu. Mau upload, mau apa segala macam gitu harus. Tapi mana ada internet di sini kencang, Pak. Eits, jangan khawatir. Kalau pengen ke apa namanya? Kecepatan. Kecepatan. Iya. Lu gengsi amat sih pakai kata-kata gua. Kalau mau iya. Jalan menuju ketenaranmu lancar. Iya. Kecepatan selain internetnya. Ganteng, iya, selain internet ganteng. Juga harus kecepatan. Internet koneksinya harus kenceng. Mau upload. Biasa. Iya. Download juga. Mau download juga. Iya kan? Mau ngedit, nanti mau apa? Udah Pak, gua nyerah deh. Tempat yang internet kenceng, gua tahu jaringannya udah 4G, Bro. Enggak ada. Ada, Bro. Oh, gua tahu. Kan kita udah main ke sana, Bro. Oh iya, betul. Jangan. Waktu itu gua pernah. Kemana? Nih, ke sini nih. Nih. Sini. Gue kasih tau ya. Aku pengen terkenal di internet. Makanya lu mau bawa kesini. Kalau emang mau terkenal di internet, nomor satu internetnya itu harus kenceng dulu. Kalau lu bikin video-video harus upload. Kalau mau ngambil materi-materi harus download. Kalau internetnya nggak kenceng, gimana bisa? Makanya saya ajak kesini. Menurut arah angin, matahari, ini adalah galeri experience zone Smart Friends Bang Sabang. Hebat, kok kamu tahu? Mata angin, Pak. Tidak ada tulisannya itu. Iya. Betul sekali. Ini Danang gua ajak ke sini ya untuk mencari internet yang kencang supaya dia bisa jadi artis internet. Yo, ayo Pak, coba. Jalan kita. Kasih tau ya. Ya. Kita mendingan streaming di sini nih. Streaming. Wah, nyetelnya kita, Pak. Wih, bisa streaming gitu. Project. Yo, yangin dong. Oh, 13.000 view lumayan. Lo mau apa sekarang? Saya pengen ngasih tutorial. Tutorial apa? Keren deh pokoknya. Ini tutorial yang bisa membuat laki-laki menjadi mendapatkan wanita manapun yang diidamkan. Serius? Hei, bapak.
Ini gawat ini. Dana. Ini gawat. Gawat. Hei laki-laki di luar sana. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita, tutorial akan diberikan oleh Danang bagaimana caranya. Ini. Danang. Ini ya. Gue yang ini ya? Iya. Udah siap, Nang? Siap. Satu, dua, tiga. Ini adalah tutorial pip bergetar untuk mendapatkan hati wanita. Caranya, tarik nafas. Semburkan lewat pipi. Magic. Wow. Itu caranya? Iya. Itu caranya? Iya, Pak. Gara-gara cewek-cewek pasti pada gilo. Yoi. Itu caranya. Ada gilo-gilo. Gak ada cara yang lebih baik. Gak ada, Pak. Ini mau di-upload nih? Upload. Tapi di mana, Pak? Di sini, Pak. Ya kita cari internetnya kenceng. Oh, oke. Nah, apa ini? MiFi Andromax. M2S. M2S? M2S. Kan ada M2P sama M2Y. Yang ini M2S, baterainya 2000 mAh. Tahan 10 jam lumayan terus menerus, Pak. Dan video streaming 10 jam bisa? Iya, Pak. Masa apa juga itu? Ini, Pak, 15 gadget bisa dipakai secara bersamaan. Kalau yang M2P sama M2Y kan 32 gadget. Ya. Ini 15 gadget, tapi baterainya lebih tahan lama. Itu. Nih ya. Gue kasih tau nih, semua MiFi Andromax ini menggunakan jaringan Smartfren 4G LTE Advance yang luas, cepat, dan stabil. Coba ya gue konekin ya. Coba. Dan kalau komentar beli ini nih, bisa dapat bonus 4,5 GB. Gitu. Ini Andromax M2S kan ya? Yoi. Okay. Coba Pak, tes dulu Pak. Tutorial Dana untuk laki-laki, untuk cowok-cowok mendapatkan cewek idaman ya? Yoi. Cewek idaman. Wih. Yoi. Ya, oke ya. Oke. Okay. Wah cepet Nang. Langsung Pak. Langsung ini. Padahal kalau biasanya upload video tuh lama loh komentar. Ini langsung. Lah iya cepet. Video kan lama biasanya kalau di Instagram. Makanya Paknya langsung. Gak ada hitungan 10 detik. Wih udah. Nah okay. Jadi untuk komentar yang mau merasakan internet cepat bisa langsung mampir kemari. Betul. Ke Galeri Experience Zone Smartfren Cabang Sabang. Nah itu dia. Lo bisa nyobain canggihnya 4G LTE yes. Dengan MiFi Andromax M2S yeah. Atau MiFi Andromax M2Y atau M2P. Atau M2P. Dan juga buat yang gak punya jaringan 4G, datang aja kemari. Pakai deh 4G LTE-nya. Gue udah cobain. Wiss. Nih. Kan gue kan gamer sejati, men. Itu. Untuk mendownload semua. Semuanya itu. Yeah. Itu dia. Oke. Okay. Kita cabut dari sini. Oke. Okay. Smartfren 4G LTE Advance jaringan luas, cepat dan stabil. Go for it! Tuh, kenceng kan? Oh iya, kenceng. Itu tadi di Sabang ya? Betul, cabang-cabang itu lo harus datang ke sana. Galeri Experience Zone. Dan saya boleh ngomong sekarang? Oh, iya. Kita punya kue! Kasih tau Nang, jawabannya. Oke, okay, jawabannya nih. Salah. Oh, bukan ya. Bisa tahan sampai berapa lama penggunaan MiFi Andromax M2S? Yuk, gue udah punya. A, 10 jam. B, 1 jam. Pulang. A, 10 jam. B, 1 jam. Bisa tahan berapa lama penggunaan MiFi Andromax M2S? A, 10 jam. B, 1 jam. Berapa kira-kira? Kalau misalnya bisa jawab, terus hadiahnya apa? Aku mau ikutan ya di sini. Nih, cara menjawabnya dulu. Ya. Oh, kamu harus foto selfie saat menonton tayangan The Comment ya. Dan kirim jawaban kamu dengan mention at the comment underscore net dan juga at smartfriendworld. Yut. Nah, mention juga satu teman kamu yang pakai hashtag the comment andromax. Hashtag go for it. Itu gitu. Dia. Baru jawab A atau B. Jadi hashtagnya ada dua ya. Ya. Gitu. Terus dapat hadiahnya apa? Sabar dulu. Ada sabar hadiah dong. 5 juta untuk 5 orang pemenang dan satu pemenang beruntung akan mendapatkan 2 tiket nonton DWP dari Smartfriend. Yut. DWP. Akan kita umumkan pemenangnya di Twitter @thecomment_net dan pastinya kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Jangan ditonton karena ada Putri Titian. The Comment. Peta kecil gimana? Peta kecil, kecil. Metal besar. Metal besar. Ya, metal besar.